nyebrang semua nih. Ini udah nyebrang ini. Madura semua nih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini keluarga pamit mau nerus ke Madura, penyeberangan Suramadu. Abdul Holil Bangkalan. Holil Bangkalan. Ini dia tuh. Nih, ini udah Suramadu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri motor, ini. Ini jembatan. Semoga selamat sampai tujuan, pulang budi berkah selamat ya Allah. Selamat barokah. Pak, kok ada motor juga, Pak? Motor di belah kiri, emang khusus kan motor umum. Tapi gitu. Dia mau ke Madura juga tuh, Pak? Ya ke Madura, Mak. Oh, berarti motor bisa naik ke sini. No, lautan, no. Dek, Madura, Dek. Gak apa-apa, ini gak apa-apa. Panggil anak. Jadi buka, yuk. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jembatan di atas laut. Pinggir aja pelan santai. Kamu mah bawa mobil, Pak, fokus aja. Lu mana fokus, no, bawa mobil. Oh, oh itu aja. Cewek berani bener kok naik motor dewek kok. Udah gewekan nih kepada orang. Lah maksudnya naik motor. Buka toci, Pak, pintu, Pak, panci, Pak. Pamit, pintu tutup. Pak, pintu jendela tutup. Itu kerja, Mak, dari Madura ke Solo, Mak, kerja, Mak. Bawa tas cewek. Di sini, ini, bani benar, ya. Benar juga, dan di orang Madura, dan di Solo, kemarin. Ini bisa warawiri, Pak. Masya Allah, jadi deket banget ya Madura ya lewat jembatan, Masya Allah. Dan kalau nggak kesini ya nggak ke Madura. Udah mau nyampe. Itu motor banyak banget, Masya Allah tuh. Motor banyak banget tuh. Tuh motor, Masya Allah tuh. Bocah sekolah, sekolah di mana nih? Tuh. Madura tuh, mau ke Madura tuh.
samping motor, tengah mobil. Di Madura ada tempat kayu sabar, aku siapa namanya nggak tahu. Gue kasih tahu. Ya selamat mereka. Madura yang toko Madura itu berarti lihat sini ya Pak ya kalau pulang. Iya itu yang ini loh. Meja kan orang Madura mau lihat mana dia emang dia naik pesawat.